Selamat siang, berikut untuk pengujian ATS 2 sumber listrik lengkap dengan deteksi baterai. Sebelum kami kirim ke customer, kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita akan uji di sini. Sini akan saya lihatkan untuk tampilannya terlebih dahulu. Di sini ada dua pin input 1, baterai controller. Di sini menggunakan LVD digital, kemudian di sini ada dua pin input 2. Kemudian di sini ada light pilot ya, kemudian di sini ada dua pin output, kita menggunakan bohlam. Kemudian di sini ada light pilot berwarna merah. Langsung saja di sini kita akan ujikan dengan menyalakan di dua pin input 1 dan dua pin input 2 ya di sini. Ya di sini setelah saya nyalakan, kemudian kita akan ujikan untuk perpindahannya ya. Di sini menggunakan LVD digital. Di sini kita bisa lihat terlebih dahulu untuk settingannya. Di sini di S1 sudah disetting di 12,5 volt. Kemudian S2-nya di sini disetting di 14,5 volt. Untuk cara settingnya cukup mudah sekali, kita cukup tekan seperti ini. Dan di sini untuk S1 ya, di sini bisa kita tambahkan ataupun kita bisa kurangi. Di sini saya settingkan di 12,5 volt. Kita tunggu sampai berhenti berkedip dan secara otomatis dia sudah tersetting. Ya, di sini langsung saja kita akan turunkan tegangannya untuk lihatkan settingan S1 atau batas bawah ya dari LVD ya di sini kita turunkan. Ya, di sini secara otomatis berpindah ke dua pin input 1 ya. Dan kemudian ketika saya akan naikkan tegangannya, di sini saya naikkan. Ya, di sini berpindah ke dua pin input 2 ya di sini. Ya, mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.